Inilah dia koboi. Koboi kolot pun. Kita selanjutnya ada proyek timbunan. Cuman untuk kali ini kita bakalannya berpisah ya Mas Herman. Herman Kamaru dan Cak Mumun ada tugas selanjutnya. Ini undangannya. Ini guys, ngantar undangan. Ini amanah dari ibunya Dodot Bocer nih. Jadi sekaligus ya. Ini coba kita tahu juga. Kita kasih tahu juga buat sahabatnya Anto Bolo CS bahwasanya Dodot Bocer adiknya akan menikah ya, adiknya Dodot. Ya ini almarhum bapaknya dan ibunya mengundang. Ya, dan ini tugasnya Cak Mumun sama Herman Kamaru. Ya, betul. Ini acaranya kalau tidak salah tanggal 19 ya. Tanggal 17 bulan 12 ini Dodot Bocet akan menikahkan adiknya. Jadi Dodot akan dilaki dulu dan ini ada pesan-pesan enggak kalau sama Dodot? Ya, kita coba bilang sama Dodot. Pulang, adik mau menikah kau. Cemana dia abang dirimu? Dari walinya kau itu. Dari wali, dari orang tua, ya wakil orang tua ya kau. Malah Bang Mumun pula yang mengasih undangannya, ya kan? Yang ada berundangan. Sakit tapi koboi pula. Dari Pak Kalah, dilanjut nanti undangannya belum selesai. Mas Kusing masih di sini. Okay. Few moments later. Nah, harus. Iya. Orang enak telepon nih. Banyak munduran kok bablas. Back. Habis. Aja banteran bablas malahan. Pecah ya. Hanya tinggal berapa trip lagi, satu trip lagi dan dua trip lagi. Ini punya bos siapa ya? Bos yang bekal mobilnya hari ini. Mr. Hulak, tapi nampaknya mereng kita bongkar. Dapat proyek pondasi. Moments later. A few inches later. Ini dia, Bang Mumun sudah selesai. Balik lagi dia. Sudah selesai Bang Mumun? Belum Bang Herman? Belum. Tinggal punya siapa? Wes, si koboi yang bagi-bagian undangan ya teman-teman. Lembar lagi ya. Oke, ini pun satu trip lagi Mas Herman. Satu trip lagi. Iya, ntar lagi kita pulang. Inilah dia koboi. Koboi kolot pun. Koboi kolot. Jangan terlalu dekat lah, enggak nampak nutup nanti. Kalau
ibu-ibu yang terima. Oh, dilihat baik. Tadi. Duit Pak, duit tadi. Baik, ada yang waduh nang ngomong tadi. Oh, dia kelenak dewek. Hah? Nah, mulai berak kayaknya nih, Mas. Sora lah, Bos. Jadi kapan kamu mau nikah? Kapan aku bisa nyebarin undanganmu? Kok kacau, suruh nikah kok kacau, emang gak mau nikah? Kalau nikah cuma 500 nih itu. Heeh. KUA 500 biayanya ya. Sangkupnya Mas Gusing. Nur Kolik ini bawa semangka 2 biji udah cukup. Iya, besok dia dari Pekanbaru nanti bawain, nanti kita bilang sama Nur Kolik di Pekanbaru. Dia masih di Pekanbaru soalnya sama Kolik BFA. Ya. Nanti siapa yang di Pekanbaru Dodot minta sumbangan, soalnya kamu udah nyebarin anu undangannya. Jadi mana lagi? Berapa lagi? Masih Pak, dua. Sikit lagi. Masih sikit lagi. Ya udah siapin lah, nanti keburu hujan nanti enggak selesai. Yang penting amanah. Oke, Bang Momon, koboi. Koboi kolot. Kolot itu masih agak di semasa. Koboi kolot. Dadah. Siapkan pekerjaannya. Baik. Selanjutnya kita pulang, bye bye.